masih dalam keadaan sementara tertinggal masih haluan jalur 2 Putri Kuntum Bunga Antini Azura CP Bungit Tigo sang juara kedua di tepian Lubuk Sabaya baru-baru ini yang jelas tampaknya masih dalam keadaan memimpin di depan haluan jalur selendang peti Bukit Keramat Karang Taruna Kuan Sing PT Gema Ripa Semesta dari Teluk Beringin yang berada di jalan sebelah kiri pada saat ini. Nah, membelah sudah panjang pemisah yang keempat berpacu di kawasan panjang pemisah yang kelima kekuatan tenaga nampaknya dari apa cuan tua putri Kuntum Bunga Andini Azura sampai Bukit Tigo benar-benar diperlihatkan bahkan nampaknya sedikit demi sedikit menyusup ke depan tapi belum dapat menyamakan dan haluan jalur selendang peti Bukit Keramat yang berada di jalan sebelah kiri masih tertinggal walaupun sedikit saja haluan tua putri Kuntum Bunga Andini yang berada di jalan sebelah kanan masih saja unggul sementara selendang putih Bukit Keramat yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, sama sudah haluan kedua buat jalur yang tadinya tertinggal tua putri Kuntum Bunga Andini memimpin secara tipis saja masuk. Fuckers in the best, yeah.